Wah, kita tidak tahu. Bertimbang bahasa Indo Chinese. Kak, oh, oke. Mana tahu kan? Banyak-banyak language dan yang buat. So itulah perancangan Dania. Dania sebenarnya cukup orang kata beruntung sebab Dania ada family ataupun keluarga yang sangat menyokong career perjalanan Dania kan. Dan lepas tu juga pengurusan, pihak pengurusan Dania juga saya nampak begitu mengambil berat, supportive dengan Dania setiap minggu turun pergi Kuala Lumpur. Betul, setiap minggu diorang akan turun dari week 1 sampai final. Wow. Diorang jaga Dania based on every aspect. So Dania rasa sangat bersyukur dapat diorang as my pengurus. It's just AJ Production. Terima kasih AJ Production. Terima kasih. Diajar lagi. Dania baik. Kalau kita boleh kongsikan juga ya, Dania, kalau ramai-ramai juga sebenarnya orang di luar situ yang rasa macam bila nampak Dania di luar kan, wah Dania, bila ni kita kati MK tu. Jadi sebaik saja ni Dania ni kan keluar dari pentas bintang RTM. Macam mana penerimaan orang ramai terhadap Dania? Mesti dia orang terkejut kan, teruja sebab Dania sensasi tau.